Jumpa lagi bersama saya di Digias Official. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang pesta salib suci atau dalam bahasa Latin disebut In Exaltatione Sanctae Crucis. Nah, pesta salib suci ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 September. Adapun kisah sejarah dari perayaan ini adalah berawal dari ditemukannya salib asli Kristus oleh Santa Helena. Santa Helena adalah ibunda dari Kaisar Konstantin. Nah, dengan penemuan salib ini, maka pesta salib suci dimulai. Seperti kita ketahui, sejarah mencatat bahwa penemuan salib asli Kristus membuat Santa Helena mendirikan sebuah basilika di atas makam kudus Kristus. Nah, dalam sejarahnya, basilika itu diberkati dalam suatu perayaan yang meriah dan selama 2 hari berturut-turut. Pada tanggal 13 dan 14 September tahun 335. Adapun perayaan pada saat itu dirayakan oleh para uskup yang baru saja selesai melakukan konsili Tirus dan juga ditambah oleh uskup-uskup lain yang berasal dari berbagai tempat. Jadi perayaan salib suci ini dilandasi oleh sejarah di mana Santa Helena menemukan salib asli Kristus di Yerusalem dan kemudian karena penemuan itu maka Santa Helena mendirikan basilika di atas makam Yesus atau makam Kristus di Yerusalem. Dan perayaan ini dirayakan pada hari ini. Dan semoga dengan salib sucinya kita tetap teguh dan semangat terutama di masa pandemi ini. Salam sejahtera untuk kita semua.